berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian, pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Masya Allah, tabarakallah, rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'uzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterimamu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas kurniaan limpahan rahmat dan kasih sayang, dikurniakan rezeki masa kepada kita, masa yang tidak sia-sia. Dikurniakan kepada kita rasa muda, semangat untuk datang ke majlis ilmu walaupun angka kita tu tak boleh bawa bincang. Masya-Allah. Allahu akbar. Dikurniakan kelapangan harta benda yang kita alirkan fi sabilillah ke jalan Allah, insya-Allah. Ada kebaikannya di sana, insya-Allah. Amin. Okey, kita muka surat 40 kisah menarik dari Al-Quran. Mungkin kalau sempat saya bawa dua tajuk hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-8, aku hanya memiliki kain sarung ini. Korang macam itulah dia punya tajuk dia, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-4, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa atun nisa asadukatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluh fakuluhu hani'am mari'a. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian, pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk hari ini tajuk yang kena dengan kita, tapi tak kena dengan peristiwa yang berlaku. Dengan kita aja, jangan cerita pasal lain. Okey, tajuk ni tajuk tentang mas kahwin. Salah satu daripada Islam, bagaimana Islam mengiktiraf wanita, wanita yang diangkat dalam Islam. Kalau dulu kita tengok para wanita pada zaman jahiliah, kita bukan tengok, kita baca sejarah. Kita tak hadapi, tapi kita baca sejarah wanita-wanita yang ada masa zaman sebelum kedatangan Islam, iaitu zaman jahiliyah. Wanita seperti mana alas kaki bagi lelaki. Wanita yang tidak didamping.
kalau Yahudi, mereka mengatakan wanita-wanita pada zaman itu, Rom dan Parsi, seolah-olah disebut sebagai syaitan betina. Zaman Arab Jahiliyah, asalkan kalau mereka pergi bermusafir, mereka pergi untuk berdagang, bila mereka berteduh di dalam gua dan sebagainya, bila ada jin di situ, mereka namakan sebagai jin betina. Orang-orang Nasrani juga menganggap wanita-wanita mereka seperti mana binatang-binatang yang boleh digauli, tak kisah dalam keadaan haid ataupun tidak. Zaman jahiliah, zaman Arab jahiliah, mereka menjadikan wanita ini sebagai perwarisan, harta yang boleh diwariskan. Ha, itu yang takut tu. Harta yang boleh diwariskan. Ayah mati, mak boleh sambung, anak boleh sambung kahwin dengan mak dia. Dan di antaranya lagi, wanita pada zaman jahiliah tidak berhak terima mas kahwin. Mas kahwin kalau dapat, contoh kalau ada juga yang boleh dapat mas kahwin tapi tak dimiliki oleh wanita, tapi wali dia ambil. Ha, macam tu. Sampai macam tu sekali tidak diiktiraf hak wanita. Bila masuk, bila datang Islam, dengan kedatangan Islam mengiktirafkan, memuliakan wanita, sehingga disebut dalam surah An-Nisa, tak ada lagi surah Ar-Rijal, bisa jumpa tak? Tak bisa kan? Surah An-Nisa, sebab di sini jelas Al-Quran mengangkat martabat wanita. Sebab tu kalau kita tengok surah yang kita baca, ayat yang keempat menceritakan tentang hak, salah satu hak yang wajib diberikan kepada wanita, wanita Islam, adalah mas kahwinnya. Mas kahwinnya, kalau kita tengok di sini, sebab apa kita kata perenggan, dikata dan berikanlah kepada wanita, perempuan-perempuan itu, mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Nak kahwin saja wajib bagi mas kahwin. Mas kahwin ikut uruf. Maksud ikut uruf ni, dalam keluarga kita, ikut kakak kita dulu dapat banyak mana mas kahwin. Tak ada. Tengok lagi mak kita, mak saudara kita, tengok mas kahwin tu berdasarkan uruf dalam keluarga kita, dalam nasab kita. Kalau tak ada juga, tengok dalam mahar misil, baru dipindahkan kepada mahar misil. Maksud kata mas kahwin setempat. Dalam negeri Selangor biasanya berapa ditentukan. Saya rasa tak mahal. Sangat minimal. Sebab mas kahwin ini, kalau kita tengok dalam tafsir, tujuannya yang menjadikan hak wanita itu, tujuannya adalah untuk membantu kehidupan seterusnya, seandainya ia berkeperluan. Kalau setakat 300 itu nak buat apa? Betul tak? Kalau kita tengok lah kan, kita rujuk pula pada sejarah mas kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata ada 12 orang isteri, ada riwayat kata 9 orang isteri. Purata keseluruhannya Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Saudah, dan amai lagi lah isteri-isteri yang lain, menerima purata mas kahwin 400 dirham bersamaan dengan wang kita 10,000. Itu sederhana, sederhana. Itu mas kahwin. Sayyidatina Khadijah 20 ekor unta muda. Oh, kalau seekor unta tu pun berapa lah. Sayyidatina Ummu Habibah 4,000 dirham. Kalau 4,000 dirham bersamaan dengan
400 dinar lah, lebih kurang macam tu, yang diwakili oleh Raja Najasyi. Rasulullah pinang Ummu Habibah yang berhijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya. Kemudian suaminya murtad dan suaminya meninggal di sana. Maka Rasulullah pinang Ummu Habibah melalui Raja Najasyi. Dengan maharnya 4,000 dirham. Banyaklah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu kalau kita tengok balik mahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para isteri. Kita hari ni mahar tak apalah, hutang pun tak apalah kan. Aku terima nikahnya kan dengan mas kahwin. Ada sebut tunai, Alhamdulillah. Ada juga yang sebut hutang macam Piramli tu kan. Yang mahalnya apa kita letak? Hantaran belanja hangus, kali-kali dengan kemah hangus. Itu lagi tinggi. Sedangkan kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran ini, mas kahwin ini yang wajib dan kegunaan dia, kenapa wajib kepada si wanita tersebut? Kegunaannya seandainya berkeperluan untuk kelangsungan hidup, maka mas kahwin ini boleh digunapakai. Ni sekadar kalau kata tak ada keperluan dengan mas kahwin, bolehlah habuan nak beli mas simpanan. Simpanan apa? Ni 300 lebih kurang nak beli 1 gram. 1 gram sikit je dapat. Kan? Nak jadikan seutas gelang pun tak dapat. Betul tak? Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Saya tak komplain. Saya cuma cerita kan. Kita tengok fair dengan tak fair tu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Ingatlah orang perempuan, kalau kita ada anak-anak kita, kalau ada suami dia yang kata mas kahwin tu hutang, si isteri berhak untuk melarang suami dia tidur dengan dia selagi dia tak dapat mas kahwin tu. Abang ingat tadi hutang tadi tu nak bayar masa mana? Selagi tak bayar, seminggu-seminggu lah tak jumpa saya. Bukan tak jumpa, tak tengok, tak tidur sekali. Boleh, dia berhak macam tu. Ada hukumnya. Berhak untuk melarang suami yang tak bayar mas kahwin ni untuk tidak bersama dengan dia. Maksudnya, tapi kalau isteri kita tak apa, tak apa, saya ni baik. Boleh saja kan. Guna dulu, pakai, bayar kemudian. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi isteri ada hak tak? Ada hak. Dan tak salah. Pergi ke mahkamah pun tak salah. Sebab dia ada hak untuk melarang suami yang tidak membayar mas kahwin. Okey, seterusnya. Saduqatihinna nihlah. Mas kahwin ni dia ada banyak. Ada sebut mahar, ada sebut mas kahwin. Hantaran tak masuk lah. Dengan cerita hantaran bukan mas kahwin. Sebab mas kahwin ni hak wanita, wali tak boleh ambil. Kok-koklah wali kata, dia bagi berapa? 10,000. Mai 5,000 ayah nak settlekan bayaran khemah. Kan? Mak anak dia kata, tak boleh ayah, ni mas kahwin saja. Tak apa. Anak tadi berhak tak bagi. Wali tak boleh duk teringin nak pegang duit tu. Tak layak sebab itu hak milik anaknya. Okey. Tapi kalau hantaran, hantaran boleh. Hantaran tu wali pun boleh ambil sebab tu bukan duduk dalam mas kahwin. Kemudian mas kahwin mahar dalam ayat ini sadaqah pun disebut sebagai mas kahwin. Nihlah pun disebut sebagai mah kahwin. Sebab di sini dia ada saduqatihinna nihlah. Namun ada riwayat yang lain mengatakan nihlah ni maksudnya yang diberi dengan pemberian yang diberi dengan rasa suka daripada pihak laki. Orang laki tu dia bagi bukan dalam bagi langkatan terpaksa. Ini 20,000 contohlah kan. 20,000 ke 10,000 ke dia bagi dalam keadaan rasa yang tak seronok nak bagi. Rasa berat nak bagi. Bila pihak belah perempuan menentukan, jangan terlalu tinggi mas kahwin. Mas kahwin yang sederhana, yang patut-patut, yang ada nilai dia. Kalau Sayyidatina Ummu Salamah, mas kahwin dia adalah merupakan barang-barangan dapur. Tilam,
pinggan mangkuk, kendi, itu mas kawin. Sebab itu nilaian. Zaman Rasulullah ada lagi sahabat yang mas kawin dia adalah dengan Islam. Kamu nak kawin dengan aku, mas kawin aku berikan padamu untuk kamu kawin dengan aku adalah Islam. Keislaman kamu itu sebagai mas kawin. Ada lagi, sebab waktu itu bernilai, sangat bernilai. Ada lagi, mas kawin, bila kamu nak kawin dengan aku, mas kawin yang aku minta daripada kamu adalah mengajarkan aku dengan Al-Quran. Macam tu. Waktu tu ilmu Al-Quran, hadis sangat-sangat diperlukan. Kan hari ni sampai ada orang ikut, aku pinang kamu dengan mas kawinnya tiga qul. Kan? Tiga qul. Kita dah pandai dah baca tiga qul. Kan macam tu. Jadi bukan kata tak ada nilai, tapi tak fair. Kena ada sesuatu yang bernilai pada kita. Okey. Kemudian ada lagi yang mas kawinnya adalah dengan memerdekakan. Dia kahwin dengan hamba perempuan. Dia orang biasa, dia bukan orang merdeka, kahwin dengan hamba perempuan. Dan hamba perempuan tadi kata mas kawinnya adalah dengan merdeka. Waktu itu bernilai tak? Bernilai lah. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita tengok. Sebab tu kita kata mas kawin ni, dia mempunyai nilai value yang tersendiri, yang kita tak boleh sama ratakan dengan kita mengikut zaman dia. Okey. Kemudian pemberian itu, pemberian mas kawin itu dengan rela, dengan suka, dengan gembira. Ni sambil bagi. Kat belakang tadi dah kata dah, ni nak jual anak ke apa ni? Kan? Dah kata dah. Bagi itu dengan rasa suka mas kawin tu, dengan rasa gembira, tidak ada keterpaksaan daripada pihak suami tadi tu. Aku bagi ni siap langkah, tak jadi isteri dah, jadi maid terus. Macam tu. Dengan rasa marah, rasa terpaksa, bukan. Niahlah tu. Niahlah tu maksudnya dengan rasa suka, gembira, rela, ikhlas, reda, semua kena ada. Barulah rumah tangga tu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau awal-awal lagi pun nak bagi pun susah, lepas tu menghutang pula, Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian jika mereka suka dengan jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maksud kata isteri ni bila suami dia bagi mas kahwin dekat dia, lepas tu isteri tadi pula dengan suka hatinya bagi kepada suami dia, abang kita half-half 50-50. 50-50. Saya ambil 5,000, abang ambil 5,000. Jadi isteri bagi tadi ni bukan dalam keadaan terpaksa. Sebab apa? Sebab suami tadi tu merajuk. Merajuk. Seminggu tu baru kahwin. Seminggu tak cakap dengan isteri dia. Sebab apa? Sebab mas kahwin tadi tu. Tak ikhlas kan? Dia bagi. Tu pemberian mas kahwin ni bukan pemberian yang terpaksa. Kena ikhlas, kena rasa gembira bagi dekat isteri dia. Jadi isteri nak bagi balik kat suami, tak apa, silakan. Tak apalah abang, abang pun baru je buka bengkel motor, contoh kan. Baru nak start hidup, baru nak up kan. Kita nak menapak sama-sama ni. Maka ambillah mas kahwin saya untuk digunakannya. Dengan rasa suka pula isteri tu bagi. Masya Allah, tabarakallah. Maka syariat kata, maka makanlah. Fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah, maksud kata gunalah dia. Pemberian yang halal itu, maksud kata syariat tak larang. Kalau kamu ambil balik, siku buruk. Tak. Tak larang. Kalau isteri kamu bagi dengan rela, dengan rasa suka, dengan gembira, maka kamu boleh ambil. Tak ada larangan untuk kamu, untuk kamu tidak boleh mengambilnya. Tak ada istilah siku buruk di situ. Quran jelas. Kan dia beritahu jelas. Ambillah, gunalah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat. Nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Maksud kata, hani'an tu dalam keadaan yang lazat.
Maria tu maksudnya di antara kerongkong dan juga ni di antara laluan ni, kerongkong, kerongkong kita dan saluran makanan tu, makanan yang kita telan tu masuk mudah. Macam tu. Maksud kata bila dah ambil tu dengan keadaan yang yang bahagia lah, seronok isteri bagi. Siapa tak seronok? Cuba tanya Pak Haji ni. Isteri bagi, seronok. Kan? Isteri pun bagi pula, janganlah berkira. Bagilah dengan niat redha. Redha kepada Allah. Masya Allah. Ya. Kalau misalkan kata dia masih kahwin tu, perempuan tu dia tak kejar 10 ribu. Jadi lelaki tu macam nak tawar, menawar macam tu boleh tak? Biasanya tawar menawar ni bukan pada mas kahwin. Biasanya tawar menawar ni pada hantaran. Pada hantaran. Ya, tapi kalau kita letak mas kahwin terlalu tinggi, kena ingat sama. Sebab itu yang menyusahkan. Tapi bagi saya lah yang saya duk tengok keadaan hari ni, yang menyusahkan tu bukan pada mas kahwin. Cerita mas kahwin semua orang rela, RM80 pun orang boleh. Kan? Cerita yang berat ni hantaran ni. Hantaran pula ikut apa? Ikut apa? Apa status dia? Status status dia belajar tinggi. Apa? SRP. SRP contoh kan. SPM. Kalau Islamik sikit dia tambah sikit stam. Kemudian baru dia ambil diploma. Asasi, kalau yang sesama sejajar dengan diploma kan, tamhidi contoh. Kemudian next sikit degree, kemudian master, kemudian doktor, profesor, tak lambat lagi profesor, profesor media. Ada ke umur tu dah kahwin, baru kahwin? Ada. Kan, sampai macam tu sekali. Itu bukan soal mas kahwin yang kita tengok hari ni, itu semua soal hantaran. Hantaran. Sebab permintaan kita kata di segi apa, di segi penyediaan jemputan, kemudian tak campur lagi yang grand-grand tu, menuntut kepada wang ringgit, menyebabkan nak buat kecil macam tak patut. Buat besar, nafsu kata patut. Macam tu. Allahu Akbar. Saya ada pengalaman. Abang saya kahwin. Saya tak nak sebut lah abang saya mana satu. Kenduri makan, kenduri kahwin tu hari tu makan bihun saja, bihun goreng. Pada waktu petang antara asar dan maghrib. Simple. Simple, masya Allah, tabarakallah. Kena try praktis, muslimat. Try praktis, insya Allah. Itu salah satu meruntuhkan. Kita rasa apa-apa yang ada dalam hati kita, nak ego ke, nak rasa haibah ke, ini dia bentuk pengajaran dia. Lawan dia, insya Allah. Maksud saya bukan nak suruh buat bihun. Buatlah apa-apa yang simple dan sederhana. InsyaAllah bermanfaat. Bahagia sampai sekarang. Allahu Akbar. Jadi kita tengok kan, salah satu daripada bentuk mas kahwin saya rasa memang tak ada isu. Yang isunya adalah hantaran. Bincanglah baik-baik. Kalau hantar hantaran tu kita konvertkan ke mas kahwin. Yang tu yang wali takut lah. Tapi boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Kena sebut, kalau Selangor dia kena sebut kan? Kalau kita convert kepada mas kahwin, wali tak dapat apa dah. Nak selenggara, contoh mas kahwinnya nilainya RM15,000 contoh. Lepas tu ayah tadi pun minta mas sikit kat ayah. Anak dia kata tak boleh ni hak saya. Memang tak dapat, tak dapat ambil lah. Itu yang dia convert balik kepada hantaran tu. Macam tu. Tak apalah, macam mana pun budi bicara. Kedua belah pihak tu sangat penting. Bila dah teringin dekat anak orang, dah teringin dekat anak orang nak jadi menantu kita, jadikanlah anak kita. Jangan jadikan mate kita. Jangankan jadikan menantu sampai bila-bila, tidak, jadikan anak kita. Bila jadi anak sendiri tu, maksud kata bukan boleh beletir suka hati. Sayang tu pada anak tu, pada menantu tadi, macam anak kita.
Nak marah kita macam kita marah dekat anak kita. Jangan macam marah dekat anak orang. Ah, macam tu. Allahu Akbar. Bukan senang nak praktis. Dengan bisan kena jadi macam adik-beradik. Saya biasa hadir salah satu program. Salah seorang rumah sahabat saya. Saya pun terkejut. Dia jemput semua bisan dia. Tak kira lelaki perempuan. Allah rapatnya. Masya Allah. Tabarakallah. Dia ada dekat dalam ni. Allahu Akbar. Rapat sayang. Di situ kita boleh tengok hubungan dengan bisan tu macam mana. Kan? Bukan senang. Ni bisan pun Allahu Akbar. Dah masa tak kahwin lagi. Itu masa duk tengah kenen-kenen. Anak tu bukan main rapat. Bila dah kahwin, si anak, si bisan ni tahulah sikit rahsia bisan ni. Bisan ni pula tahu pula rahsia bisan ni. Makin renggang pula. Padahal makna makin rapat. Macam adik kakak lah, mesti ada kekurangan, mesti ada kelebihan. Maka diterima dengan baik. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita tengok, kita dapat tengok kan. Dapat nilai macam mana hubungan bisan anak-anak menantu tu. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita masuk kepada kisah di sebalik ayat ni. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita, dan wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan hibah diriku kepadamu." Lalu Nabi memandangnya ke atas dan ke bawah. Kemudian Nabi terus tunduk. Setelah perempuan itu menyedari Nabi seolah-olah tidak memperkenankan permintaannya, maka dia pun terus duduk. Zaman Nabi, kita jangan kutuk dah orang perempuan yang semawa diri dia kepada orang yang soleh. Sebab apa? Itu cara mereka nak menjaga maruah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bila jumpa orang soleh, segerakan. Apatah lagi orang soleh tu bujang. Jangan cari yang orang. Jumpa yang seorang, ya. Betul, jumpa yang bujang, kena segerakan, insyaAllah. Kalau, maksud bukan saya nak sentuh mana-mana. Bila ada halangan, kita cuba hindarkan. Tapi kalau jumpa yang berkenan di hati mak ayah, soal pertama kita kena tanya adalah apa? Kesolehan dia tu. Bukan harta benda dia. Agamanya, akhlak budinya, Masya Allah, tabarakallah. Latar di samping, latar belakangnya, kita kena selidik habislah. Kena tengok sebab bukan nak bimbing anak kita sekerak jalan. Tapi sampai ke syurga. Bila dia dah beriman, bila dia soleh, bila akhlaknya bagus, insya Allah rezeki akan dimurahkan. Segala-galanya akan dimudahkan. Dimewahkan segala bentuk usahanya. Allahu Akbar. Yang kita bimbang hari ini, mak ayah, kita bimbang hari ini apa? Soal apa? Mada ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu nak makan bila aku tak ada nanti? Itu kita bimbang. Padahal rezeki itu Allah Ta'ala dah letak. Sepatutnya kita kena tanya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu nak sembah kalau aku tak ada nanti ni? Itu yang paling kita takut. Bukan kita nak tanya segera depan-depan. Macam tu maksud kata, kita boleh faham siapa yang kita jadikan sebagai menantu tu, macam mana dia nak bawa anak kita. Allahu Akbar. Jadi perlakuan perempuan tadi ni sangat baik. Walaupun Rasulullah tak bagi respon dan dia tak rasa pun tergugat, dia pun duduk macam biasa. Tak menghilangkan pun maruah dia. Masya Allah, tabarakallah. Pergi semawa diri. Sekarang ni guna kaedah apa? Orang tengah. Semawa diri, kalau tak diperkenankan pun tak ada masalah. Kita kata tak ada. Tak ada isu pun. Jangan kata pergi cari timba. Pergi cari timba ni untuk wanita-wanita yang tak jaga maruah dia. Tu baru sama. Tapi kalau isu macam perempuan tadi ni, bukan dia tak jaga maruah dia. Dia sangat jelas matlamat dia, betul tak? Boleh jadi
ada sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bagi respon, tapi Rasul tak pun merendah pun marah dia. Allahu akbar. Kemudian lalu berdiri seorang lelaki di kalangan sahabat. Tengok. Sahabat yang lain pun tak adalah sangka buruk. Rasulullah tak nak, mesti ada apa-apa ni. So aku pun tak nak. Tak berlaku apa yang sahabat buat. Seorang lelaki berdiri di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersuara, "Wahai Rasulullah, andai kamu tidak berhajat kepadanya, kawinkanlah dia dengan aku." Rasulullah tak bagi respon. Lelaki tadi pula menawarkan dirinya. Masya Allah, tabarakallah. Isu-isu macam ni bukan isu-isu yang memalukan. Isu yang mulia. Berlaku peristiwa ni di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantas Nabi bertanya, "Adakah kamu memiliki sesuatu dijadikan mahar?" Untuk dijadikan mahar. Di sinilah kita nak kata mahar itu sangat wajib. Lelaki itu menjawab, "Tidak ada wahai Rasulullah." Tak ada langsung. Sayyidina Ali masa nak berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tak ada apa. Tak memiliki apa-apa pun kecuali baju besi yang berat yang boleh menjadi penghalang daripada senjata-senjata musuh. Lebih kurang dia punya nilaian baju besi itu kalau dijual 450 dirham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali jadikan baju besi itu sebagai mahar perkahwinan. Penting, mahar ni sangat penting. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh lelaki itu pulang untuk mencari apa-apa yang ada di rumahnya. Jika tak ada juga, maka tanyalah pada ahli keluarga. Baliklah cari di rumah apalah yang boleh dijadikan sebagai mahar. Kalau tak ada juga, tanya pula ahli keluarga yang lain. Kita sampai hari ni tak ada lagi lah yang sengkek sampai macam tu, tak ada lagi, betul tak? Pasti ada, walaupun hanya sebentuk cincin belah rotan, mesti kena ada. Tak ada lagi. Tapi zaman sahabat, diceritakan, Masya Allah, tabarakallah, ada sahabat yang hidup mereka ni sangat-sangat sederhana. Kais pagi makan tengah hari, kais tengah hari makan malam, ataupun sehari itu sekali je makan. Allahu Akbar. Maka lelaki itu pun pulang. Kemudian beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah." Rasulullah pun berkata kepadanya, "Pulanglah dan berilah mahar sekalipun hanya sebentuk cincin besi." Sepatutnya boleh je Rasulullah kata, kalau tak ada apa tak apalah, tak payahlah, aku nikahkan je. Tak. Nak cerita pentingnya mahar tu. Allahu Akbar. Maka lelaki itu pulang dan datang kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Demi Allah, tiada sesuatu wahai Rasulullah. Aku hanya miliki kain sarung yang aku pakai ni." Dia ada kain sarung dia je yang tak ada apa, ada selai sepinggang. Sepinggang je, selai tak ada, sepinggang dia pakai tu. Kain sarung je dia ada. Kita janganlah buat kerja macam tu, kita ada macam-macam. Kan ni bawa kain plekat je pergi. Aduh. Tak fair lah, tak patut. Tak patut. Kemudian "Demi Allah, tiada sesuatu wahai Rasulullah, aku hanya memiliki kain sarung yang aku pakai ini. Jika tidak memiliki apa-apa, jika kain ini aku jadikan sebagai mahar, sudah pasti aku tak memiliki apa-apa lagi." Sampai macam tu sekali. Nak jadi mahar, ambil lipat pula bagi, dia tak ada apa dah nak pakai. Allahu Akbar. Maka lelaki itu duduk dalam tempoh yang agak lama. Duk fikirlah kan macam mana ni, ha? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemputnya duduk di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Adakah kamu menghafal Al-Quran?" Pantas lelaki itu menjawab, "Ya."
Lalu dia membilang surah-surah yang dia hafalnya. Maka Nabi bersabda, jika begitu aku nikahkan kamu dengan bermahalkan surah-surah yang telah kamu hafal. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, dinyatakan, kita kata mahal zaman Nabi itu pelbagai, mengikut kesesuaian masa, kondisi dia, keperluan dia bagaimana. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita semua dah qari'ah lah masing-masing. Kan? Jadi kita minta yang lebih lain. Yang tu dah ada nilaian tersendiri dalam nilai kita. Dah ada lah. Dah terangkat dah darjat kita dengan apa yang kita amalkan. Maka jadikan mahal dengan nilaian yang lain. Allahu Akbar. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang seterusnya, antara hak dan batil. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitan an yudhillahum dalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 60. Tidakkah engkau hairan melihat wahai Muhammad orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Tetapi mereka suka hendak berhakimkan kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya ingkar kepada taghut itu. Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Masya Allah, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini diturunkan selepas terjadinya satu persengketaan antara Yahudi dan seorang munafik. Orang Yahudi dengan orang munafik, mereka ni sama-sama hidup di kota Madinah bersama dengan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan golongan Muhajirin dan Ansar yang lain. Orang Muhajirin, orang Quraisy yang datang daripada Mekah, Arab Quraisy yang datang berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Orang Ansar yang terdiri daripada Arab Aus dan Khazraj. Kemudian di sana pula ada orang Yahudi. Yahudi terbesar, Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Kemudian terdiri daripada orang-orang munafik. Orang munafik ni timbul selepas kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sikit lagi 3 hari lagi nak dilantik jadi pengetua di kota Madinah. Sikit hari lagi. Tiba-tiba datang Baginda sallallahu alaihi wasallam. Bengkak hati dia. Mahkota dah siap. Berlian dah ditatah. Tetapi yang sampai yang duduk seronok nak jadi pengetua di situ, tiba-tiba datang Baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun apakan daya, terpaksa juga jadi munafik, dia kata. Tak suka pada Islam. Hati benci pada Islam. Suka kepada kekufuran. Tetapi nak buat macam mana? Nampak Islam macam kuat, so kita sokong sat. Macam itulah. Berpura-pura menyintai Islam, takut. Tapi ada sikap mereka yang terbesar. Sebab Rasulullah SAW pun pesan kat kita, ayatul munafiq thalathah, idha haddatha kathaba. Asalkan bercakap je bohong, asalkan bohong je waktu cakap. Macam itulah perangai orang munafik. Tak ada yang betulnya melainkan berbohong saja. Wa idha wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia akan mungkiri. Dia mungkir. Berjanji sakan tapi sentiasa mungkir. Bimbang juga, takut-takut, sifat ni ada pada kita. Nak datang, tak datang. InsyaAllah nak datang. Nama Allah tu cantik dah dekat depan. Tapi insyaAllah kita tak confirm. Kalau insyaAllah orang Arab confirm. Tapi kalau kita sebut-sebut insyaAllah, kak, esok datang insyaAllah lah. Sebut nada, intonasi pun dah tahu lah. Kalau yang confirm kita buat macam mana? Jam berapa? Jam berapa ni? Okey, saya confirm datang.
Tak sebut pun insyaAllah. Betul tak? Sedangkan insyaAllah tu mesti kena ada dekat depan. Tak ada insyaAllah, balik pada sejarah. Nabi Sulaiman pernah pernah tergagal kerana tak sebut perkataan insyaAllah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dapat menjawab soalan daripada orang-orang orang-orang Yahudi kerana tak sebut insyaAllah. Allahu akbar. Jadi kita ni kalau sebut insyaAllah tu, cuba lahirkan intonasi betul-betul nak pergi confirm betul. Orang Melayu bila sebut insyaAllah ambil long line, nampak sangat tak nak pergi. Ha, kan? Tapi cuba kita tekankan. Bila sebut insyaAllah tu, confirm. Allahu akbar, masyaAllah, tabarakallah. Wa idha u'tu mina khana. Bila diberi amanah, dia khianat. Itu perangai orang munafik. Itu kita bimbang. Rasulullah ingatkan kita, jangan jadi macam ni. Sifat munafik jangan langsung ada dalam dalam diri orang Islam. Okey, jadi persekitaan ini berlaku di antara kedua-dua, orang munafik dan Yahudi. Dua-dua tu kafir. Yang duduk sama di bawah naungan baginda sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Yang duduk di bawah piagam Madinah. Maksud kata dalam perjanjian, perjanjian piagam Madinah ni, semua yang ada status warga negara kota Madinah kena pegang piagam tu. Banyaklah. Di antaranya Rasulullah kata, kalau dia Yahudi, kalau dia munafik ke, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi ku agamaku. Maksudnya bebas mengamalkan agama masing-masing. Tak perlu ada kekacauan, tak perlu ada ada apa-apa perpecahan. Tak apa, bebas. Sebab tu, kita tak boleh nafikan. Ada negara-negara yang dalamnya ada masyarakat majmuk. Yang penting pastikan harmoni insyaAllah. Zaman Rasulullah sendiri pun macam tu. Rasulullah beri kebebasan kepada mereka untuk beragama. Kemudian Rasulullah bagi lagi satu syarat. Bila kamu dah jadi warga negara Madinah, apa kamu kena buat? Masing-masing kena pertahankan Madinah daripada pihak musuh luar. Persekitaan, provokasi tak boleh diadakan. Yang ni berlaku persekitaan di antara orang munafik dengan orang Yahudi. Maksud kata mereka bergaduh. Kemudian masing-masing mendakwa barang itu milik mereka. Bergaduh sebab nak berebut hak milik saja. Kemudian si Yahudi ini bercadang membawa kes ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si munafik pula tak nak. Dia kata tak mahu, tak suka. Benci dia kepada Rasulullah. Si Yahudi ni sebab apa dia nak bawa juga kepada Rasulullah? Sebab dia memang tahu sebenarnya Rasulullah ni adalah Rasul yang benar, yang adil, yang tidak dapat tidak. Dalam kitab mereka sendiri pun menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya. Tetapi mereka menafikan. Mereka putar belik fakta. Mereka tukar ayat-ayat. Mereka palsukan. Melalui kitab Talmud dan sebagainya. Allahu akbar. Itu Allah Ta'ala tegur dalam ayat ni. Tahu bukan tak tahu. Tapi buat-buat tak tahu. Itu. Masya-Allah tabarakallah. Kemudian bila si munafik ni tolak, si Yahudi nak pergi juga dekat Rasulullah, akhirnya pergi juga. Bila jumpa dengan Rasulullah, selesai Rasulullah dengar, bukti, datangkan bukti sekian-sekian, kukuh, maka rupa-rupanya berpihak kepada si Yahudi tadi. Maka dapatlah hak milik barang dia. Maka Yahudi tadi ni pun, si munafik tadi dia tak puas hati. Sebab tak berpihak pada dia. Dia kata tak boleh jadi. Kita pergi jumpa Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf mula-mula tapi tak dibenarkan. Tak dipersetujui juga. Itu sebab tu baru boleh jumpa Rasulullah. Ka'ab bin Al-Ashraf ni lelaki
buruan. Lelaki, kita kata orang Yahudi, pemuka Yahudi yang kaya raya, seorang penyair, seorang yang hidup dia dikelilingi gundik-gundik, seorang yang memiliki satu perigi. Orang zaman dulu kalau ada perigi tu kaya lah, kaya raya. Dia ada perigi, dia ada gundik, pelayan-pelayan dia, dia pula handsome sikit. Kemudian syair, syair dia Masya Allah. Tapi yang paling yang paling kita tak suka sekali, syair dia tu, semuanya syair menghina Islam, menghina Allah dan Rasul. Bila selepas peperangan Badar, kemenangan besar pada umat Islam, dia rasa bengkak dalam hati dia. Dia pergi ke Mekah, dia hasut orang-orang di Mekah, kafir Quraisy Mekah, menaikkan semangat mereka untuk memerangi Islam dengan syair-syair dia. Lalu bila mana tak berapa nak dapat sambutan, dia pun pulang ke Madinah. Nah, masa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu tawaran kepada mana-mana sahabat untuk datangkan di hadapannya kepala Ka'ab bin Al-Ashraf tadi. Sebab apa? Sebab bukan dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menghina Allah dan Rasul, menghina agama Islam. Maka bangunlah seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Musalamah, berpakat membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia hidup dalam keadaan yang kaya raya, dalam keadaan orang yang bermegah-megah. Lalu mereka datang kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, kata kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, kami ini, mereka ada satu hilah, tipu hilah, kami ini Rasulullah Muhammad, dia kata, minta sedekah daripada kami, sedangkan kami ni rasa sangat tertekan dengan sedekah tersebut. Ka'ab kata, aku pun rasa macam tu, lebih kurang macam tu lah, aku pun rasa macam tu. So apa tujuan kamu datang kepada aku? Dia kata, kami datang ni boleh tak kami nak ambil pinjam sat, apa, satu atau dua wasak makanan, atau kita kata sebagai apa, kilo ke berat dia kan, makanan yang boleh diberikan. Kalau macam tu, dia buat tawaran yang menjijikkan. Dia kata, kalau betul nak-nak, satu, datangkan perempuan-perempuan kamu daripada orang Arab kepadaku. Dia memang kaki perempuan pun. Dia kata, mana boleh, orang perempuan kami mana padan dengan kamu, kamu orang kaya, hebat, ada gundik lagi, cantik-cantik lagi, lebih kurang macam itulah helah ni. Kalau macam tu, datangkan anak-anak gadis kamu lah yang cantik-cantik tu. Kemudian kata Muhammad bin Musalamah, lagilah tak boleh, mana fair tukar anak gadis dengan makanan, kami tak mau juga kami dicemuh satu ketika nanti kerana tukarkan anak gadis dengan makanan. Sebab Ka'ab bin Al-Ashraf ni suka ganggu wanita-wanita muslimah pada ketika tu. Kemudian akhirnya mereka menawarkan untuk diberikan senjata sebagai gantian. Dia pun suka. Malam dia nak keluar tu, dia pakai wangian, dia pakai baju yang serba indah. Sekali dia tanya, abang nak pergi mana? Nak pergi jumpa ni, dia orang ni, orang Islam, dia orang nak tukar, dia pun nak pinjam makanan kat kita. Kita ni orang bagus, dia kata. Orang yang kita kata yang rajin memberi ni, bila orang panggil tengah malam pun kena pergi. Bini kata, tak rasa apa-apa ke? Saya rasa tak sedap hati lah. Dia kata, tak rasa apa. Orang pemurah ni bila orang panggil malam pun dia pergi. Macam tu. Lepas tu dia pun pergi. Dia pergi dengan wangian tu, Masya Allah, Musalamah, Muhammad bin Musalamah, dan sepupu kepada Ka'ab bin Al-Ashraf sendiri, nama Nailah. Dia orang berpakat. Bila nampak je, datang, ish, kamu ni Masya Allah wanginya, wangian apa, kami tak pernah bau pun wangian ni. Lalu dia pegang di jambaknya kepala Ka'ab bin Al-Ashraf, boleh tak kami cium, cium kepala kamu. Kemudian dia pun panggil sahabat dia cium lagi. Kali yang ketiga ciuman, dia kata, selepas dia rentap kepala kawan tu, kemudian dia terbunuhlah, lalu dipancung Ka'ab bin Al-Ashraf. Habislah riwayat dia. Diceritakan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar. Itu orang Yahudi yang mempersendakan Islam pada ketika tu. Kemudian kita balik pada cerita ni balik.
orang Yahudi dan munafik tadi itu, mereka bersetuju untuk jumpa pula dengan Umar bin Al-Khattab. Sampai dekat Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, mereka bercerita. Apa masalah mereka? Sayyidina Umar tanya lebih kurang macam inilah. Tadi jumpa siapa? Kami dah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah pun bagi keputusan yang memihak kepada Yahudi. Kemudian Sayyidina Umar kata, tak apa tak apa, kalau macam tu tunggu saat. Tunggu saat. Dua orang duduk saat ni. Ha, dia pun masuk dalam. Dia masuk dalam, dia keluar dengan sebilah pedang. Lalu dipancungnya si munafik tadi ni. Mati. Bayangkan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tegasnya Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Sambil dia pancung tu, dia kata apa? Inilah keputusanku bagi siapa yang tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Rasulullah dah bagi dah keputusan, tak puas hati lagi, ha, inilah jawapannya. Ha, macam tu. Lalu si Yahudi itu pun lari ketakutan meninggalkannya. Dengan sebab itu turunlah ayat ini. Maka malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya Umar adalah pemisah di antara hak dan batil. Sebab itulah Sayyidina Umar digelar sebagai Al-Faruq. Masya Allah, tabarakallah. Yang memisahkan di antara hak dan kebatilan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Ha, jadi ayat ini rupa-rupanya dia punya asbabun nuzul. Ada kisah di sebaliknya tentang dua orang lelaki, iaitu Yahudi dan munafik tadi, nak mendapatkan hak masing-masing. Bila berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah dah bagi keputusan, tak puas hati berjumpa dengan Sayyidina Umar, maka menjawablah mereka di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi moga-moga memberi manfaat kepada kita semua dengan apa yang kita dapat hari ini. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la wa ما يقربنا إليها من قول وفعل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وفعل ونية واعتقاد يا الله يا Tuhan kami. Dekatkanlah kami dengan syurga Jannatul Firdausmu, ya Allah. Dengan apa-apa yang mendekatkan kami padanya, ya Allah. Daripada perkataan kami, ya Allah. Daripada perbuatan kami, ya Allah. Daripada pegangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada api nerakamu, ya Allah. Dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya, ya Allah. Daripada perkataan kami, ya Allah. Daripada perbuatan kami, ya Allah. Daripada pegangan kami, ya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin.